Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuta la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna ahsan al-hadis kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wasarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar amma ba'du. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua, yaitu beberapa nikmat, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat kuat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih mengikuti kajian tahsin Al-Quran, yaitu dalam rangka pembenahan dari segi baik itu bacaan maupun makhraj di dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan surah Al-Baqarah, yang mana kemarin sudah sampai ayat yang ke-37 atau 38. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang ke-39, yaitu satu makro nanti sampai titik atau sampai selesai. Harapannya bisa kalian praktekkan dan bisa kalian amalkan, baik nanti dari segi bacaannya, ilmu tajwidnya, maupun dari segi kefasohahannya. Oke, langsung aja kita buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-39. Silahkan kalian semak dengan baik-baik tulisannya dan juga bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون
wasta'inu bisabri wassalam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ya bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ تَصْدِيقُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Oke, saya kira itu untuk ayat mulai dari ayat yang ke-39 sampai ayat ke-49. Dan nanti bisa dipraktekkan sesuai dengan bacaan yang ada. Insya Allah nanti kalau kalian semua bisa mempraktekkan dengan baik, maka bacaan yang kalian praktekkan tentunya akan bisa lebih baik lagi. Oke, saya kira itu nanti di session selanjutnya kita akan membahas yang berkaitan dengan masalah ilmu tajwidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.